Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk anak-anakku di rumah. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa makan makanan yang bergizi supaya kita tetap semangat untuk menjalani hari-hari kita, yaitu untuk tetap belajar walaupun dalam sistem jaringan. Mata pelajaran kali ini yaitu mata pelajaran kepariwisataan. Yang kemarin kita sudah membahas tentang bab 1 yaitu industri pariwisata. Sekarang kita menginjak bab kedua yaitu tentang pariwisata, yaitu tentang wisatawan. Pada gambar ini kita bisa melihat ada wisatawan yang sedang berkunjung ke tempat atau ke objek-objek wisata, masih tempatnya yaitu tempatnya dalam negeri. Nah, siapakah ini? Nah, ini adalah ibu sendiri. Karena setiap orang pada hakikatnya bisa menjadi seorang wisatawan. Kalian pun bisa menjadi seorang wisatawan dengan mengunjungi tempat wisata-wisata yang ada di Indonesia. Yang terdekat dulu tidak masalah. Jadi, wisatawan, tentunya kalian setelah melihat gambar-gambar ini, kalian bisa mendefinisikan. Dan tentunya nanti setelah masa pandemi usai, kalian bisa mempraktekkan langsung untuk menjadi seorang wisatawan. Selanjutnya, kompetensi dasar yang harus Anda kuasai dalam belajar tentang wisatawan yaitu poin 3.2, yaitu memahami motivasi tujuan pembelajaran, karakteristik wisatawan, dan pola pengeluaran wisatawan berdasarkan usia, jenis, kelamin, dan status keluarga saat perjalanan wisata. Poin 4.2 yaitu mengklasifikasikan motivasi tujuan pembelajaran, karakteristik wisatawan, dan pola pengelompokan wisatawan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan status keluarga saat perjalanan wisata. Kemudian, kalian disuguhkan dengan seorang gambar wisatawan yang sedang berwisata di pantai. Ini adalah Pantai Carita Anyar, tempatnya itu di daerah Banten. Nah, ini berarti suguhan wisata ini adalah wisata alam. Kalian bisa menikmati pemandangan alamnya dan juga kesegaran udaranya, yaitu udara dan suasana pantai. Nah, jadi pengertian wisatawan tentunya kalian sudah tahu apa itu wisatawan. Dan dalam benak kalian masing-masing, kalian pun sudah bisa mendefinisikan apa itu wisatawan setelah melihat gambar-gambar yang tadi ibu sajikan. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, apa itu pengertian wisatawan? Nah, wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menentukan atau tanpa menetap yang didatanginya, atau tempat yang didatanginya itu tidak untuk menetap, hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang didatangi. Kemudian, menurut Organisasi Wisata Dunia atau WTO, menyebut wisatawan sebagai pelancong yang melakukan perjalanan pendek. Jadi, relatif waktunya pendek dan bisa juga jaraknya juga pendek. Misalnya, kalian melakukan wisata dalam negeri, pastinya cari tempat yang paling terdekat. Kemudian, apa lagi? Yang ketiga yaitu, wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke sebuah daerah atau negara asing dan menginap minimal 24 jam atau maksimalnya itu adalah 6 bulan.
di tempat tujuan wisata. Jadi jelas ya, yang namanya wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari ke tempat kediamannya tanpa menetap di tempat tujuan. Nah, apalagi lagi? Ada ciri-ciri wisatawan. Ciri-ciri wisatawan itu minimal ada dua. Apakah itu yang harus Anda tahu? Yang pertama yaitu melakukan suatu perjalanan di luar tempat tinggal sehubungan dengan berbagai keperluan seperti rekreasi, liburan, pendidikan, tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, kesenian, ilmu pengetahuan, ibadah, olahraga, dan pameran. Ya. Kemudian, ciri-ciri yang kedua yaitu melakukan perjalanan dan persinggahan di tempat lain untuk sementara waktu tanpa bermaksud untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi. Jadi, di sana itu untuk bersenang-senang atau untuk melepaskan penat setelah kalian melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari yang relatif cenderung monoton. Kemudian, nah, ada apa lagi setelah ciri-cirinya? Yaitu ada motivasi. Jadi, setiap orang tentunya melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Begitu juga dengan perjalanan wisata. Ada empat pengelompokan motivasi dari perjalanan wisata. Yaitu motivasi yang bersifat fisik atau fisiologis. Contohnya apa itu? Yaitu untuk kesehatan, kenyamanan, berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, dan lain-lain. Kemudian, motivasi budaya, yaitu keinginan untuk mengetahui budaya dan adat istiadat daerah lain. Yang ketiga, yaitu motivasi yang bersifat sosial. Misalnya apa itu? Misalnya kalian ingin mengunjungi keluarga jauh, atau pengen berziarah ke makam orang tua atau sanak saudara atau kakek nenek. Nah, kemudian yang keempat yaitu motivasi karena fantasi. Jadi, setelah rutinitas sehari-hari kita berfantasi. Kalau misalnya di tempat jauh, kita bisa melupakan sejenak kegiatan-kegiatan rutinitas yang kadangkala cenderung membosankan dan monoton. Jadi, motivasinya itu ada empat. Yang berikutnya yaitu manfaat perjalanan wisata. Manfaatnya, pastinya kita melakukan sesuatu pasti ada manfaatnya, baik secara psikis maupun secara badan kita. Dengan melakukan wisata, itu ada 8 manfaat. Minimal ada 8 manfaat. Apa itu? Yang pertama yaitu wahana penyegaran ya, bagi fisik dan mental kita. Yang kedua merupakan kompensasi terhadap berbagai hal yang melelahkan untuk melupakan sejenak tentang hal-hal yang melelahkan. Yang ketiga, penyegaran dari situasi keseharian yang penuh ketegangan. Ketegangan gimana? Misalnya, bagi orang-orang yang sudah bekerja, itu kadang rutinitas sehari-hari membuat otak kita dipaksa untuk bekerja terus. Kemudian yang keempat, itu mekanisme bagi seseorang untuk dapat mengeluarkan perasaannya. Dengan di sana nanti ketemu dengan orang lain, kita berinteraksi dengan penduduk lokal, kita bisa bercurhat di sana, maka kita sedikit banyak bisa mengurangi beban-beban hidup kita. Yang kelima, untuk mengembangkan wawasan. Ya, dengan kita berwisata, kita tahu tentang kekayaan daerah lain, keindahan daerah lain, kekayaan budayanya. Misalnya, di Bali ada upacara adat, yaitu pemakaran mayat, yang mungkin di sini tidak ada, di sana ternyata masih ada. Misalnya, di Gunung Bromo,
Di sana ada yang namanya upacara Kasada, yaitu upacara bagi persembahan untuk menghormati apa Joko Seger dan Rara Anteng, persembahan bagi kawah yang ada di Gunung Bromo. Kemudian tidak jauh-jauh, misalnya ternyata di Pantai Carita banyak sekali objek-objek wisata yang menarik yang bisa kalian kunjungi. Atau mungkin di sini ada yang namanya Tanjung Lesung. Ada ke, kalian sudah pernah ke sana apa belum? Coba setelah nanti COVID selesai, kalian bisa jalan-jalan mampir ke sana. Kemudian yang keenam, wahana untuk mendapatkan kebebasan. Jadi kita bisa bebas sejenak dari rutinitas sehari-hari. Yang kedua, wahana untuk realisasi diri, yaitu untuk mengaktualisasikan diri. Kita bisa berbelanja di sana, bisa menghirup udara segar di sana, kita bisa berjalan-jalan. Nah, kemudian yang delapan merupakan sesuatu yang menyenangkan, pastinya membuat hidup lebih bahagia. Oke, kira-kira ada 8 poin untuk manfaat perjalanan wisata. Nah, ini salah satu Ancol di sana, ada objek wisata pantai. Kemudian, ada apa lagi? Karakteristik wisatawan. Jadi, wisatawan itu punya karakteristik yang perlu Anda tahu. Karena sebagai seorang yang terjun ke dunia wisatawan, minimal kalian harus tahu karakteristik wisatawan. Baik itu domestik maupun luar negeri. Jadi, dibagi menjadi karakteristik sosial demografi, yaitu meliputi jenis kelamin, umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, pekerjaan, kelas sosial, ukuran keluarga, dan jumlah anggota keluarga. Kemudian, karakteristik geografis lokal. Ini cenderung tentang tempat tinggalnya, asal dari wisatawan tersebut. Kemudian bagi menjadi karakteristik psikografis kelas sosial, yaitu tentang lifestyle dan personal, tentang personal dari masing-masing dan kebiasaan hidup dari para wisatawan tersebut. Nah, kemudian karakteristik turis. Turis itu dibagi menjadi dua, yaitu domestik dan mancanegara. Kalian pasti tahu apa itu domestik dan apa itu mancanegara. Ya, benar. Yang namanya domestik adalah turis dalam negeri, orang kita sendiri. Yang namanya turis mancanegara yaitu turis luar negeri. Punya karakteristik diantaranya yaitu untuk karakteristik domestik itu adalah sukanya mereka berombongan, berangkatnya bareng-bareng. Kemudian lebih menyukai tempat yang populer atau yang lebih lagi viral-viralnya biasanya banyak dikunjungi oleh para wisatawan domestik. Jarak tempuhnya itu relatif dekat dengan rumah tempat tinggal mereka. Karena ini berkaitan dengan biaya agar mendapatkan biaya yang murah. Kemudian, apalagi karakteristik untuk turis mancanegara itu dibagi menjadi asal daerahnya atau asal negaranya mereka. Di sini ada yang namanya wisatawan asal China, Taiwan, dan Korea. Ini satu wilayah ya, cenderung sama jenis kulitnya dan rasnya sama. Ciri-cirinya apa yang perlu Anda tahu? Biasanya kalau turis yang asal negaranya China, Taiwan, dan Korea itu menyukai harga yang lebih murah. Karena cenderung orang-orangnya itu adalah ekonomis. Kemudian, tidak mementingkan fasilitas dan pelayanan. Yang penting, sudah sampai di sana,
fasilitasnya tidak terlalu dipermasalahkan. Yang ketiga, lebih menyukai bahasa sendiri. Jadi mereka lebih senang kalau diajak dengan bicara dengan bahasanya mereka. Tidak suka dengan bahasa Inggris ataupun bahasa yang lain. Kemudian, yang keempat, suka bergerombol dalam satu kelompok. Berarti sukanya berangkatnya itu bareng-bareng, cenderung sama dengan turis domestik. Yang kelima, berpikir ekonomis. Selalu dihitung-hitung. Kemudian, bersifat tertutup kecuali kepada orang yang sudah dikenal dan dipercaya. Oke, kira-kira itu ciri-ciri dari wisatawan asal China. Mungkin ada yang lebih tahu lagi atau saya pernah tahu sifatnya seperti ini, mungkin bisa ditambahkan. Tapi secara umum sifatnya seperti terangkum di slide ini. Kemudian, wisatawan asal Prancis. Nah, apa sih karakteristiknya? Nah, wisatawan asal Prancis lebih tertarik pada kebudayaan tradisional, tentang pranata sosial, tarian daerah, musik, seni, upacara adat, dan keagamaan, serta nuansa-nuansa pedesaan. Yang kedua, mereka itu lebih tertarik belajar dan berkunjung ke atraksi wisata. Nah, makanya mereka kadang sampai belajar untuk bisa menabuh gamelan, untuk bisa menari, tarian-tarian tradisional. Nah, yang ketiga, suka mencoba pengalaman dan aktivitas baru. Orangnya itu penasarannya tingkat tinggi, jadi mereka cenderung kadang ada turis yang bisa fasih berbahasa Jawa, fasih berbahasa Sunda, atau mungkin fasih berbahasa Indonesia. Kemudian yang berikutnya itu wisatawan asal Jerman. Nah, bagaimana karakteristiknya kalau orang Jerman ini? Nah, yaitu tertarik pada kebudayaan, suka daerah yang apa adanya, maksudnya apa adanya itu masih orisinal, belum disentuh dengan budaya-budaya modern. Yang ketiga, suka belanja souvenir, yaitu berupa batu dan kayu. Kemudian, rasa ingin tahunya tinggi, karena cenderung orangnya itu intelek dan komitmennya tinggi. Kemudian ada apa lagi? Yaitu wisatawan asal Inggris. Kalau wisatawan asal Inggris itu kalau berkunjung ke Indonesia seperti apa? Punya karakteristik yaitu menyukai wisata budaya, pantai, serta alam yang indah. Yang kedua, menyukai perjalanan sendiri. Orangnya cenderung sopan dan tingkah lakunya baik. Serta yang ketiga, teliti dalam pengeluaran uang. Tetap teliti. Jadi, yang namanya wisatawan itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Yang berikutnya itu wisatawan asal Italia. Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama, menyukai wisata budaya dan seni, serta pemandangan alam dan yang romantis. Kemudian yang kedua, mudah beradaptasi dengan keadaan setempat. Dan yang ketiga, terbuka, komunikatif, serta romantis. Jadi, ciri-ciri dari semua asal negara itu mempunyai ada kesamaannya, juga ada perbedaannya. Nah, kemudian masihkah ada? Ya, masih ada ternyata, yaitu wisatawan asal Belanda. Nah, Belanda ini kan dulu pernah menjajah Indonesia selama 350 tahun. Makanya mereka bila berkunjung ke Indonesia, ini cenderung menyukai wisata budaya dan bangunan sejarah tentang masa lalu mereka di Indonesia. Kemudian,
Mereka itu cenderung suka tentang informasi yang spesifik dan akurat. Dan suka humor, serta orangnya tidak terlalu terbuka. Kemudian, ada negara apa lagi? Nah, ada negara Amerika. Apa ciri-ciri kalau turis yang asalnya dari Amerika? Yaitu, yang pertama, menyukai wisata budaya dan pemandangan alam, serta tertarik dengan bentuk perkembangan yang terjadi. Prosesnya, dia tertarik untuk mempelajari. Kemudian yang kedua, menyukai fasilitas dan pelayanan kualitas tinggi, berarti sukanya yang kualitasnya high class. Kemudian tidak menyukai perjalanan jalan kaki yang terlalu jauh. Jadi dia lebih suka berkeliling dengan menggunakan kendaraan. Yang keempat, langsung dalam mengekspresikan pendapatnya. Misalnya, dia suka tentang sesuatu, dia langsung ngomong. Suka pengalaman baru dan informasi terbaru dan akurat. Nah, kira-kira itu ada wisatawan-wisatawan yang berasal dari negara masing-masing. Oke, setelah kita belajar, kita lebih tahu tentang karakteristik dari masing-masing wisatawan. Jadi, untuk pertemuan kali ini, Ibu akhiri. Sekian dan terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, yaitu di bab yang ketiga nanti. Jadi, untuk tugas kali ini, silahkan kalian mendengarkan penjelasan Ibu dari bab 2, kemudian kalian resume inti dari pelajaran bab 2. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.